Barcelona dikabarkan mengalami krisis keuangan akibat pandemi virus corona. Terkait itu, El Barca disebut-sebut bakal melakukan cuci gudang dengan melepas para pemain bintangnya. Pandemi virus corona membuat La Liga terhenti sejak tanggal 12 Maret lalu hingga batas waktu yang tak ditentukan. Kondisi tersebut tentu saja berimbas pada keuangan Barcelona. Pendapatan El Barca dari penjualan tiket pertandingan tidak ada. Demi bisa bertahan dari krisis, Barcelona dilaporkan akan menjual sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas 2020. Namun, Los Culés hanya mempertahankan 3 pemain saja dari penjualan besar-besarannya. Mereka adalah Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, dan Frenkie de Jong. Meskipun begitu, masih ada pemain lainnya yang masih layak untuk dipertahankan Barcelona. Berikut ini adalah 3 pemain yang harus dipertahankan Barcelona.